Namanya meroket berkat sinetron Ikatan Cinta. Tabiat Arya Saloka yang berubah drastis usai jadi pujaan kaum hawa. Penikmat layar kaca tanah air belakangan ini bak terbius dengan pesona hadirnya sinetron bertajuk Ikatan Cinta. Sukses meraup rating tinggi dalam waktu singkat, sinetron Ikatan Cinta mencuri perhatian pemirsa dengan memadukan chemistry antara aktor ganteng Arya Saloka dan Amanda Manopo. Kesuksesan sinetron Ikatan Cinta ini turut melambungkan pamor kedua bintang utamanya, khususnya Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran. Nama Arya Saloka mendadak jadi eksis dan dicintai oleh para kaum hawa. Alhasil, setiap gerak-gerik aktor Denpasar Bali ini sekarang seolah menarik untuk diperbincangkan. Kini kondang bukan main, tak banyak yang tahu bahwa Arya Saloka ternyata bertetangga dengan komika kenamaan Ari Kriting. Belum lama ini Ari Kriting mengungkap perubahan pada Arya Saloka setelah terkenal karena sinetron Ikatan Cinta. Hal itu diungkapkan Ari Kriting di Instastory miliknya Ari Kriting dilansir dari tribunstyle.com. Rupanya Ari Kriting bertempat tinggal di komplek yang sama dengan rumah Arya Saloka dan Putri Ana. Selainnya tetangga, Ari dan Arya juga kerap berinteraksi satu sama lain. Namun menurut Ari, ada yang berubah ketika kini Arya Saloka sudah makin terkenal lewat perannya dalam sinetron Ikatan Cinta. Dari video singkat itu terlihat Ari melontarkan candaan kepada Arya. Ari mengingat momen ketika mereka bingung mau kemana karena tidak ada kegiatan. Gokil! Ada bulan-bulan di mana kami semua bertanya-tanya hari ini mau kemana dan tidak kemana-mana, ujar Ari. Namun berbeda dengan saat ini, di mana Arya Saloka sudah begitu sibuk dan jarang terlihat di rumah. Sekarang Aldebaran kemana-mana terus, hampir tidak pernah kelihatan di sini. Keren, sambung Ari Kriting. Mendengar ucapan itu, Arya Saloka pun tertawa ngakak. Demam sinetron Ikatan Cinta memang sudah menyebar di kalangan warga net. Diperankan oleh Arya Saloka dan Amanda Manopo, sinetron tersebut berhasil mencuri hati penonton dengan chemistry-nya yang baik. Memiliki banyak fans, Arya Saloka tetap terlihat rendah hati. Ia dan sang istri Putri Ana tak segan menyantap makanan di warung yang terbilang sangat sederhana. Arya tetap terlihat tampan meskipun hanya mengenakan kaos dan sandal jepit. Sebelum setenar sekarang, Arya Saloka meniti karir berperan sejak menjadi figuran di FTV. Ia pun harus menerima honor Rp75.000 saat tak sengaja dipanggil oleh asisten sutradara menjadi figuran untuk syuting FTV di Bali. Ia kemudian kembali bermain dengan menjadi figuran di film yang diperankan oleh Jessica Iskandar dan Andre Hadian. Kagum dengan peran Arya Saloka, pihak manajemen Jessica Iskandar menawarkannya untuk berkarir di Jakarta. Ia kemudian aktif menjadi pemeran utama di beberapa FTV.